Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya watin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang sangat banyak sehingga kita tidak mampu menghitung satu persatu nikmatnya Allah. Nikmat yang bisa kita nikmati, yang kita bisa rasakan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat bisa menghembuskan dan menghirup napas satu persatu. Kita sudah menikmati kasih sayangnya Allah. Bahkan nafas-nafas tanafas setiap detik itu Allah berikan untuk kita semuanya gratis. Tidak memandang hewan, tidak memandang tumbuhan, tidak memandang manusia, semuanya Allah berikan bisa bernafas dan menghirup nafas. Itulah kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada umatnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin kita senantiasa di dalam hati diberikan iman, diberikan takwa yang kuat sehingga tidak mudah goyah dengan tipu daya muslihat dunia beserta isinya. Ad-dunya mata'ul gurur, dunia beserta isinya adalah tipu muslihat sesaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah di jalannya Allah, di dalam ridhonya Allah, yakni siratul mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni lentera kita, petunjuk bagi umat-umat agama Islam, umat baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarga baginda agung dan kepada sahabat-sahabatnya baginda agung, terkhusus kepada kita sebagai umatnya. Dimulai hari ini sampai nanti di yaumil kiamah, setiap langkah, setiap detik, setiap hembusan dan tarikan nafas ini diridhoi dan disyafaati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diselamatkan dari fitnah dunia, diselamatkan dari fitnah dajjal sehingga kita dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah abadan abada sa'lawas-lawasi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang susah diangkat kesusahannya, diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan, ringankan bebannya. Sehingga apa yang menjadi tujuan panjenengan untuk meniti di jalan Siratul Mustaqim yang diridhoi Allah selalu di mudahkan, dikabulkan. Hajatid dunya hajatil akhirah wal maisarah. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan keluarga yang jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan rezekinya berlimpah ruah untuk bisa menjalankan rukun Islam yang nomor 5, menunaikan ibadah haji, ibadah umroh wal haji di Makkah al mukarramah, Madinah munawwarah, sehingga semua rukun Islam kelima-limanya bisa kita penuhi dengan kasih sayang dan ridhonya Allah sampai nanti kita dimatikan dengan husnul khatimah. Amin amin ya rohon. Dan melantunkan selawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan syafaat dan ridhonya Allah saya datang selamat, pulang juga selamat bersama kameramen, bisa meluruskan segala kedoliman, kesesatan yang diakibkan oleh dukun-dukun yang sudah menyembah dan bersekutu dengan bangsa iblis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'la bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Shallallahu Nabi Muhammad, perbanyak baca selawat, perbanyak baca zikir, perbanyak baca Al-Qur'an, dan perbanyak sedekah supaya kita terhindar dari mara bahaya sengkolo sambikolo betorokolo, orang yang berbuat dolim, orang yang berbuat aniaya. Kita selalu dipayungi dan dilindungi oleh Allah sehingga kita selalu dijaga dari orang-orang yang berbuat. Dan kita semuanya diampuni oleh Allah dosa-dosa yang sudah lampau, dan mudah-mudahan yang akan datang kita senantiasa bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke rumahnya. Allahu. Assalamualaikum. Lunun. Jadi beliau ada di dalam sama-sama. Hati-hati. Yes. Lone wolf. Sebelumnya saya permisi dulu, minta maaf. Boleh duduk, Mbah? Alhamdulillah sahabat-sahabat saya diberikan untuk duduk dan ngobrol oleh Simbah ini. Dimohon maaf Mbah atau Ki atau dengan siapa saya tidak tahu. Saya diundang panjenengan dari mulai pukul 10 tadi karena saya masih ada urusan sehingga saya belum bisa datang ke sini. Dan alhamdulillah walaupun saya telat 2 jam tapi saya memenuhi undangan panjenengan. Wis bae tenang. Sabar. Mbah sabar, jenengan jangan ngegas dulu. Saya kan sudah baik-baik datang. Dan kata-kataku. Maksudnya sampean konco-konco sing pundi? Ya aku. Oh dukun-dukun, sing wis tak preni, termasuk rencang-rencang kono. Sabar, sabar dulu Mbah sabar. Ini kan masih sabar, Mbak. Saya memang kalau minta, kalau memang saya salah, kalau memang saya ini punya, ya minta maaf lah. Sabar dulu. Saya kesini kan permisi. Assalamualaikum, Bulan Umun. Kalau boleh tahu, sabar santai dulu, bos, santai dulu. Panjenengannya namanya siapa, kalau boleh tahu? Mbak? Mbah Suro, masya Allah. Gih ngapun dan Mbah Suro, saya mohon maaf sekali lagi kerendahan hati saya. Saya minta maaf yang sebesar besarnya apabila saya punya salah kepada Mbah Suro atau dengan teman-temannya atau dengan seperguruannya yang merasa. Oh, so. Aku rasa tidak bagus kata. Tuh. Sabar dulu. Semua itu bisa diselesaikan, bisa dibicarakan dengan baik-baik, Mbah Suro. Karena niat baik saya memenuhi undangan panjenengan itu menghargai bahwasanya sampean ini saudara saya. Kalau memang Mbah Suro bersama, saya tidak punya ilmu, saya nggak punya ilmu apa. Kau tahu kebuktian. Kabeh. Kalau memang
teman-temannya panjenengan seperti itu sudah ada yang meninggal, bertobat. Bukan karena saya, bukan karena teman-teman spiritual semua. Itu semua atas kehendak dan ridhonya Allah yang sudah memberikan suatu peringatan kepada teman-temannya panjenengan. Kenapa? Karena teman-teman panjenengan, dukun-dukun seperti banyak. Sabar, sabar dulu mbak, sabar, sabar. Sabar, sampai tahan emosi. Panjenengan kok saking amarahnya biasa. Sehingga sampai melihat saya, saudara-saudara saya, pembasmi dukun ini membunuh dan menghentikan segala aktivitas dukun-dukun seperti sampean. Begitu kan maksudnya? Cuma kan bisa dibicarakan baik-baik, Mbak Suro. Berarti panjenengan. Kataku kabeh. Kabeh. Mebratas, bulbul. Lah iya, saya kan udah mohon maaf. Minta maaf. Sabar dulu. Sabar, rendahkan dulu emosinya. Tahan dulu emosinya, Mbak Suro. Saya mau ngobrol dari hati ke hati, panjenengan sebagai orang tua saya, kalau memang tidak bisa dianggap saudara orang tua saya. Loh, apa rokokan dulu? Apa rokokan dulu? Rokok-rokokan dulu, biar santai dulu Mbak Suro. Sabar dulu, kita rokokan dulu. Ya, ngapunten, ngapunten. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Kita ngobrol dulu, yang enak, yang santai. Monggo ini, kalau panjenengan tidak ada rokok, tak kasih rokok Mbah Suro. Berarti panjenengan dari sore sudah merencanakan untuk mengundang saya, bahkan sampai sudah menyiapkan ritual yang seperti itu. Iya, aku pengen jajal. Astagfirullahaladzim. Saya tidak punya ilmu Mbah Suro. Orang mungkin. Karena saya ini orang yang fakir, saya ini orang yang doib, yang lemah, yang miskin. Miskin akan ilmu, karena ilmu punya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan punya Allah kan? Panjenengan nyembah sinten lek mboten nyembah sing kuwasa Mbah Suro. Nggih ngapunten saderengipun. Kula kan sae-sae, panjenengan pun menyiapkan berbagai macam bunga. Itu ada kerisnya sahabat-sahabat. Ada suatu bakal. Memang jenengan sudah sengaja menyiapkan ini untuk saya. Ya. Allahu Akbar. Sebelumnya kan kita tidak ada kenal, Mbah Suro. Saya juga tidak. Jadi sahabat-sahabat. Paham. Jadi sahabat, beliau Mbah Suro ini tidak terima kepada saya yang mewakili, terkhusus kepada guru-guru spiritual yang berada di Nusantara ini, teman-temannya Mbah Suro, termasuk seperguruannya Mbah Suro ini dihentikan, diperangi, beliau tidak terima. Sehingga tadi beliau memaksa saya harus datang ke sini. Dan saya memenuhi undangannya Mbah Suro ini menghargai dan menghormati beliau sebagai orang tua. Tetapi beliau tidak terima, masih tetap ngeyel, mau adu kesaktian. Saya sudah terangkan, saya sudah jelaskan, saya tidak punya ilmu apapun. Kalahnya teman-temannya panjenengan, saudara-saudara seperguruan sampean itu karena kehendak Allah, Mbah. Bukan kehendak saya. Apa Mbah Suro selama bertapa mendalami segala kesaktian itu merasa punya ilmu? Ya. Oh. Berarti sampean banyak menyerap ilmu-ilmu dari siluman bangsa-bangsa iblis. Sampai mempunyai kelebihan untuk mendat orang, nyakitin orang. Begitu. Ya. Allahu Akbar ya Allah. Santai, santai, santai. Kejam. Ya mohon maaf, saya sudah minta maaf tadi. Tadi boleh-boleh mau rosak. Selagi saya dan saudara-saudara saya melihat kezaliman, kemungkaran yang nyata, saya tidak akan pernah berhenti, Mbah Suro. Jadi, saya tidak berani dengan panjenengan. Saya hanya menghargai selaku panjenengan
sudah tua, panjenengan tak anggap sebagai orang tua saya. Ayolah Mbah Suro, saya kesini baik-baik. Panjenengan gunakanlah ilmu panjenengan, kelebihan panjenengan untuk kemaslahatan banyak orang. Panjenengan sudah berapa lama menjadi dukun santet ini, sudah berapa lama? 30 tahun. Ya. Masya Allah. Panjenengan selama nyantet orang, menyakiti orang, kira-kira ada yang gagal apa? Gimana? Orang yang gagal. Enggak ada yang gagal. Orang. Allah. Berarti panjenengan tamunya panjenengan banyak. Ya. Ya, banyaklah Mbah Suro untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa nggayuh ekonomi itu ndak harus menyakiti banyak orang. Intinya banyaklah kita bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang diridhoi Allah, yang halal. Jangan sampai menyakiti orang. Ya, bisa. Kan saya sudah minta maaf. Saya kan dari tadi ngomong. Allah Akbar, Allah. Jajal. Enggak, Mbak Sur, saya enggak kepengen jajal apapun. Wes lah, aku itu anggapan sebagai anaknya sampean gitu loh. Anggapan aku ini sebagai anaknya sampean. Kalau bisa saya ingin berguru dengan sampean. Tapi dalam arti berguru, ilmunya sampean digunakan untuk kebaikan, jangan untuk menyakiti orang, Mbak Sur. Stop. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat, beliau masih kekeh dan ingin mencoba ilmu saya. Sabar dulu Mas Suro. Saya kan masih rokokan. Panjenengan rokokan dulu. Udah dulu. Santai dulu. Kita kan bisa selesaikan semua itu dengan kebaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Udahlah Mbak, enggak usah pakai senjata-senjata begitu, keris-keris itu. Panjenengan ini ngundang periwangannya ini, Mbak. Sampai ini ngundang periwangannya, Mbak. Saya merasakan ini semakin banyak periwangan sampai ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabar Mbah, Mbah sabar. Hentikan dulu Mbah, sampean jangan ritual untuk memanggil perewaan sampean. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayolah Mbah, sampean itu hentikan. Allah Akbar. Jadi sampean sudah kekeh ingin menyandat saya. Memang sudah keras kepala saya sahabat, sudah dendam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammi. Ngajeng kula ya Allah. Gusti Kang Maha ingkang sedaya takdir ingkang sae takdir ingkang bot. Sampaian hentikan. Saya dari awal sudah baik-baik ngomong sama panjenengan. Tapi panjenengan emosi dengan dendamnya sampai enggak terima. Sampai kalah atau menang Mbah Suro.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah al azim. Allah.